beliau kini tengah mencari penyelesaian masing-masing dan terlibat dengan pelbagai program remaja secara holistik. Tegakkan badan anda, posisi badan anda, angkat tangan, pejam mata dan hayati seolah-olah anda menjadi guru orkestra. Orkestra yang sedang berada di depan anda. Boleh ke tak boleh? Tak semangat. Boleh ke tak boleh? Baik, kiraan 3, 2, 1, music. Jualan yang paling banyak mendapat tempat ialah Semusuh di Barzah. Itu sebanyak 185,000 naskah dalam satu tahun. Saya berkata, sejak bila Encik bercita-cita untuk menjadi seorang penulis sebelum masa? Sebenarnya tak pernah pun terlintas untuk jadi seorang penulis. Yang terlintas saya untuk seorang yang pernah menulis sebenarnya. Tapi mungkin kebetulan sebabkan terlibat dengan banyak program motivasi. Menulis sebenarnya hanya untuk minat sahaja. Tak sangka saya jadi seorang penulis yang sehingga kini. Okay, terima kasih. Sekian sahaja daripada saya, Ainul Fakirah, yang melaporkan dari Tekmas TV. Program ini telah membuka mata pelajar tentang Islam dan juga memberi kesedaran supaya semua pelajar mengetahui tentang betapa dahsyatnya tanda-tanda akhir zaman yang ditunjukkan oleh Allah SWT kepada umat akhir zaman. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.